Nah, teman-teman, ini buah apa, teman-teman? Nah, ini dia. Buah apa kalau kalian ini, teman-teman? Ini dimakan nih, teman-teman. Nah, teman-teman, saya juga lupa namanya kalau kalian menyebutnya ini. Ini buah apa namanya kalau kalian, teman-teman? Nama aslinya saya juga kurang tahu. Saya juga lupa nama yang sering yang kami sering kami sebut buah ini, saya juga lupa namanya. Ini cantik kan, teman-teman? Bentuknya cantik, bagus tuh. Saya juga lupa nama aslinya, tapi ini asam, teman-teman. Originya asam. Ini dimakan tapi asam. Ini banyak ada buahnya di atas. Di situ tidak kelihatan. Nah, di sini teman-teman, di daerah sini juga seperti ini banyak dan tidak ditanam, tumbuh liar di hutan atau di pinggir-pinggir sungai ini, teman-teman. Banyak ini. Ini asam sekali, teman-teman. Tapi biasanya waktu kecil-kecil dulu, teman-teman, suka makan ini. Tapi sekarang makan ini. Ini ada bijinya. Ini kalau kalian itu, teman-teman, sebut ini buah apa nih, teman? Ini bagus sih bentuknya. Ini batangnya, pohonnya ini berwarna seperti ini warnanya, warna orange, teman-teman. Ini bagus warnanya. Nah, kalau di segini, nah dalamnya ini bagus warna batangnya dan bagus kelihatan di bawah, di atas ini. Ini tangkai-tangkainya, daunnya seperti ini, teman-teman. Seperti ada duri-duri di pinggir-pinggirnya. Ini dia. Nah, kalau kami, ya saya ingat, teman-teman, kalau kami menyebutnya ini dengeng, teman-teman. Dengeng kalau ke bahasa kami, dengeng ini. Ini namanya dengeng. Saya juga kurang tahu nama aslinya. Mungkin kalau orang yang suka asam-asam, ya ini bagus. Atau dimakan sama sambal cabai atau apa, teman-teman. Pokoknya kalau yang suka asam-asam bisa makan ini. Dulu saya sering makan, tapi sekarang sudah tidak mau makan karena asam sekali, teman-teman. Nanti asam lambung naik, mah kambuh lagi. Ya, bagus. Ini batangnya, daunnya. Ini masih ada buahnya di atas. Nah, ini ada, teman-teman. Ini ada yang si kecil atau masih muda. Ini dia, teman-teman, yang masih muda ini ada. Nah, ini dia. Biasa banyak berjatuhan di bawah pohonnya kalau buahnya banyak lagi, teman-teman. Kalau di daerah pinggir sungai banyak. Ini dia. Biasa juga ada di dekat perkampungan, tapi ini tidak ditanam, cuma tumbuh liar di daerah sini. Kurang tahu juga daerah teman-teman apakah banyak atau tidak ada. Atau ada. Kalau di sini ada, teman-teman. Ini dia yang masih muda. Tadi yang sudah mau jatuh saya ambil tadi. Asam. Tapi kalau orang pecinta asam yang mungkin suka itu, itu mungkin bisa dimakan sama cabe atau sambal apakah, teman-teman. Ya. Asam.